Mending off aja, nggak bisa guys. Kalau aku off, aku besok harus live 1 jam. Aku nggak punya waktu live 1 jam guys. Aku nggak punya waktu 1 jam buat live. Aku paling besok cuma punya kayak 10 menit, 30 menit gitu loh. Aku nggak bisa, aku harus sekarang live guys. Karena kalau mau tidur nggak apa-apa. Oke. Aku tuh sibuk banget guys, aku tuh gak punya waktu. Anjas. Aku tuh sibuk banget bro. Bisa ngejar jamnya, iya. Sisa 3 jam, ini udah 1 jaman lebih. Berarti sisa 1 jaman lebih lagi. Sejam setengah. Oke, enggak sih, sejam 20 menit. Ayo guys, kita mulai reaction Discord-nya. Apa nih? Boy, Finn. Terus maksudnya apa? Apakah ini maksudnya mengingatkan kalau aku kalah? Ini kutukan jersey hitam, guys. Anjas. Anjir. Kelas keapis. Oh ya lagunya. Keapis kelas banget anjir. Main peluk-pelukan anjir. Ah. Astaga nerf keapis guys. King apis anjir. Coba lagi. Cocok. Ih cocok guys. Sumpah. Bisa gak kalian kayak King apis guys? Gak bisa kan kalian kan? Kan gak bisa kan kayak King Apis. Andre terjun. Andre Adit. Iya. Reza jangan takut Reza. Alvin. Lydia. Iya. Prengke cepat Prengke jangan takut Prengke. Turun. Tuh Prengke. Kiki. Ayo Kiki. Pinta Febi. Cici, oh emang gak ada Jessy, Cici itu Cici, emang ada Jessy ya? Andre terjun, Andre Adit, iya, Reza jangan takut Reza, tua Alvin, iya, Prengke cepat Prengke jangan takut Prengke, turun, tuh Prengke Kiki, ayo Kiki, pinta Febi. Gak ada deh Cici, bukan Jessy. Two white cups and I got that drink. It could be purple, it could be pink. And then another you mix that itch. Money that we got till we get that itch. And I'm all one. Sadar gak sih guys, Bibi tuh makin tua mukanya makin baby face guys. Bibi tuh makin tua bukannya makin dewasa, mukanya makin baby face tau. Anjas. Aku juga enggak tahu mukaku tuh tua guys. Orang-orang tuh kalau misalkan itu kirain tuh mereka tuh gak tahu kenapa mukaku ya. Orang-orang tuh kalau lihat mukaku kirain tuh aku tinggi terus dikira aku tuh lebih tua dari Bibi gitu guys. Kayak kemarin Gap Agatha dia bilang dia kirain aku kakaknya. Ternyata aku adiknya. Aku tuh dewasa mukanya. Lihat nih kalian lihat dong mukaku. Aku nih udah dewasa banget, udah 20. Aku tuh udah kepala 2. Jadi aku tuh udah ya udah tante-tante, guys. Udah tua, beda lah sama kalian. Wah. Ah, kasihan Kak Ayu. Tadi kok dia mukanya ini banget ya, guys. Mukanya dia apa namanya Tante Jessie. Kalian ini ya jadi apa namanya guys? Jadi berondong-berondong aku ya. Aku Tante Jessie. Sok dewasa emang iya. Tatapannya kenapa kosong banget kayak. Kayak gitu aku enggak tega anjir liatnya. Kosong banget mukanya matanya. Kayak bener-bener gitu. Wah, aduh. Kenapa ada suaranya gitu sih guys nangkep bolanya?
Adiata gift gak dibaca, emang iya? Oh iya, Adiata, makasih, maaf. Aku tadi lagi nugas ya, aku gak lihat ya. Adiata, Alpin, ini makasih telurnya. Ivan Carlo, maaf ya Adiata ya. Adiata udah gak nonton ya. Ntar aku DM Nimonya aja deh. Makasih Adiata, maaf, maaf. Mari pulang, marilah pulang. Pimpin dan tuntun kami Evo Spams ke jalan goa yang nyaman sambil bernyanyi capek banget anjir, ada piala M1-nya ada piala M1-nya marilah pulang. Alhamdulillah juga kita hari ini beri penampung lagi tapi kamu dong, kita mencoba mau ngingetin kayak lu harus apa ya, lu harus bangga sama diri lu, lu harus bangga sama tim lu, lu harus bangga sama perjalanan lu, perjuangan lu yang udah sampai sejauh ini. Terus lu juga jangan pernah puas, ingat kalau lu puas udah itu titik tempat lu. Jadi lu nggak pernah puas, tapi terus lu selalu bangga, lu selalu bersyukur, terus lu selalu pengen improve, pengen lebih. Sekali lagi gue ingetin, besok kita tanding pagi, itu di luar dari kebiasaan kita playoff. Jadi kita harus prepare baik-baik, jangan sampai kita kehilangan match penting cuma karena keteledoran kita sendiri. Oke, sekarang kita pakai doa atas bersyukurnya kita bisa masuk top 3 dan semoga kita masih diberi kemenangan besok. Tidak boleh, besok Onyx yang menang, please. Aku doa sendiri juga, aku berdoa. Lu fokus kemana? Aku fokus, hah? Aku liatin coachnya loh. Oke, keren banget speechnya. Aku berdoa semoga besok Onyx menang lawan Aura, kalau bisa 3-0 biar enggak dakdikduk. 3-1 enggak apa-apa sih, tapi 3-1 Onyx ya yang menang ya. Tapi jangan sampai 3-2 gitu bikin jantungan. Terus abis Onyx udah menang lawan Aura, Onyx lawan RRQ langsung 3-0. Amin. Amin. Keren, ini kayaknya BO7, oh iya 4-0, amin. BO7 tuh bukannya cari 5 ya, 4 ya. Oh iya 4 deh. 4-0, amin. Cari 4 berarti. Tuhan, semoga abis Onyx menang lawan Aura, Onyx menang lawan RRQ 4-0, amin. Ini udah sering. Ini juga udah. Kalian gak punya ini apa? Kalian gak punya ini baru? Astaga. Kenapa sih harus ada akunya, ganggu pemandangan aja? Onyx Esports. Dua-duanya. Mau ngeributin Aura. Mau ngeributin Aura. Ada masalah apa sama Aura? Kabuki Faninya jago banget. Jangan dikituin tau guys, ntar tau gak sih calon-calonnya kayak gimana dia kalau dipuji-puji mulu. Kalian lihat lah idola kalian itu guys, nanti jadi haus guys kalau keseringan dipuji. Jangan ya, nanti kayak kakak Iwan guys. Iwan tuh kalau udah dipuji dia jadi haus guys. Jangan dibiasain. Gak apa-apa, sekali-sekali gak apa-apa. Jalan tuh lah untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Ini boleh dong, ini rodanya ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, pas 4. Boleh ini berarti nih masuk jalan tol guys. Itu udah apa terakhir? Astaga, kebakaran. Kecelakaan dong. Kebakaran enggak atau kecelakaan? Saldo aduh.
Infinity guys, keren. Sangat susah dipraktek.